Dan saya ingin mengimbau dari pimpinan paling tinggi negeri ini, Presiden Republik Indonesia. Anda, Pak Jokowi adalah khusus, ya. Saya akan pimpin jebakan, Mas Sudirman Said. Kemudian perangkat desa semuanya, bahwa kami percaya bapak-bapak sekalian, ibu sekalian ingin memperoleh pemimpin yang bermartabat. Karena itu objektivitas, kenetralan menjadi penting. Dan saya ingin mengimbau dari pimpinan paling tinggi negeri ini, Presiden Republik Indonesia. Anda, Pak Jokowi adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya adiluhung. Karena itu sangat diperlukan keteladanan yang luar biasa. Bila presiden kita memberi teladan dengan bersikap netral, menjunjung tinggi segala macam etik dan hukum, maka hasil apapun akan diterima oleh rakyat. Memang ada proses-proses yang menjadi concern masyarakat selama ini, yaitu proses pemerkosaan hukum, proses menyatakan bahwa terjadi pelanggaran berat etika di Mahkamah Konstitusi. Ini sebaiknya dijadikan pelajaran penting. Yang sudah ya sudah, tetapi ke depan kita sungguh ingin pimpinan tertinggi kita memberi teladan berlapis-lapis ke bawah. Memberi teladan pada gubernur, memberi teladan pada bupati, pada kepolisian, pada tentara, pada KPU, untuk memberikan layanan terbaik sebagai penyelenggara negara, menjadi penyelenggara pemilu senetral mungkin. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.